27 juta sudah ditawar. 27 juta ditawar. Masih persembahan dari Maco Koni Posat TV Ulas Asih. Semoga dengan mendapatkan. Perhatian, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. 17 juta rupiah. Ya, yang belum mendapat kesempatan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan kalian dari Dewi Ulas Asih Pasokan Infosat dengan berat 4,75 dan beratnya 8,75. 17 juta rupiah kami tawarkan. 17 juta rupiah kami tawarkan. 17 juta rupiah kami tawarkan. 17 juta 20 juta ditawar. 20 juta rupiah ditawar. 25 juta ditawar. 25 juta sudah ditawar. 25 juta sudah ditawar. 25 juta ditawar. 25 juta sudah ditawar. 25 juta ditawar sekali. 27 juta dengan berat kalung 4,75 dan berat leontin 8,75, total 12 gram lebih 12 gram 510. 27 juta sudah ditawar. 27 juta sudah ditawar. 27 juta ditawar. Masih persembahan dari Maco Koni Posat TV Ulas Asih. Semoga dengan mendapatkan kalung dari Maco Koni, rezeki Bapak Ibu akan semakin berlipat ganda dan kesehatan senantiasa menyertai kehidupan keluarga Anda sekalian. Sekali lagi, 27 juta rupiah sudah ditawar. 27 juta. 30 juta. Kalau tidak salah, saudara kita dari Bandung ini, Bapak Ipek, 30 juta rupiah. 31 sebenarnya. 31 juta ditawar. 31 juta ditawar. 32 juta ditawar. 32 juta ditawar. 33 juta ditawar. 35 juta ditawar. 35 juta ditawar. 35 juta ditawar. 35 juta ditawar sekali. 35 juta ditawar.
35 juga ditawar sekali. 35 juga ditawar dua kali. 36 juga ditawar. 36 juga ditawar. 36 juga ditawar sekali. 36 juga ditawar dua kali. 36 juga ditawar dua kali. 36 juga ditawar dua kali. Tidak lagi. 3 di dalam sampai dimenangkan oleh Bapak Kokim Chiang Ude Sari Bumi Islami. Tepuk tangan untuk Bapak Kokim Chiang dari Tanah Sari Bumi Islami. Kami mohon kepada beliau yang terhormat Bapak Kokim Chiang untuk bisa merapat ke pendopo untuk menerima penyerahan kalung dari Ketua Kelenteng Hoki Islami Bapak Cahyono. Ya, dengan segala hormat kami undang Bapak Gokim Chiang, pemenang lelang dari Mojokon Imposat, untuk menerima penyerahan ya. Kami sekali lagi mohon tepuk tangan untuk pemenang lelang kita pada malam hari ini kepada Bapak Gokim Chiang dari Toko Sari Bumi Islami yang telah memenangkan lelang dari kalung dari Maco Pan Imposat, dan kalung beserta leontin akan langsung diserahkan oleh Ketua Kelenteng Hong Injong Selawi, Bapak Cahyono. Sekali lagi atas nama pengurus Kelenteng Hong Injong Selawi, kami sampaikan terima kasih. Semoga biar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati keluarga Bapak Gokim Chiang dengan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, serta senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga Gokim Chiang sekali. Ya, berikutnya